Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya channel Rina Wulan. Kali ini aku mau nyiapin makanan buat makan malam ya. Aku buat Ejen sama anaknya dan ada satu kakaknya Ejen. Aku di sini setiap sore itu masak buat makan bareng. Tapi kadang kalau aku masak banyak mereka nggak makan. Jadi ini sisaan makanan kemarin aku masukin ke kulkas masih banyak, jadi aku angetin aja. Katanya mereka hari ini nggak makan, ya udah aku angetin semuanya ya. Aku masukin whey polu, aku cukup pakai 2 menit dan udah panas. Siapin masak air panas buat aku. Aku tak naikin ke atas ya, karena aku lupa beli air aqua di 7. Jadi aku terpaksa harus masak dulu sedikit sambil nungguin masakan yang aku angetin selesai. Ini kayaknya udah matang. Aku buka ya. Udah matang. Udah panas. Aku keluarin. Kalau mereka nggak pada makan, ini biar aku makan nanti. Udah mateng ini, tadinya hijau buat dikukus nih. Airnya udah mendidih guys, aku tuangin ke tempat air tuh, termos kecil buat tak naikin ke atas minum. Aku kalau pengen air panas kayak gini di rumah aja. Aku mau bikin norek tempe guys, biar nambahin lauk, karena aku punya sambal terasi dan nanti aku mau tak ini lalap pakai kol mentah ya. Thank you.
tambahan seadanya. Maklum, di rumah izin laki-laki ya, nggak ada bahan dan bumbu-bumbu seadanya. Yang penting makan. Udah mandi dan ini aku mau makan ya. Dan ini makannya kayak gini seadanya ya. Maklum lagi di rumah agent. Dan ini aku tak siapin kubis ya. Aku mau lalap mentah karena aku punya sambal terasi. Ini aku kemarin beli ya sama temen yang deket sini. Aku mau pakai sambal terasi. Sambal terasinya enak, mantap. Dan aku makannya mau pakai tangan. Segini dulu kalau aku mau makan. Aku makannya mau pakai tangan. Kalau sama majikan makannya pakai sendok. Ini karena lagi majikan, aku lagi sendiri di kamar mau makan makan. Dan ini ada ikan ayam, ada ikan goreng ya, ikan ayam. Terus tadi orek tempe ya, masak orek tempe. Dan ini ada tumis, itu emes ya. Dan juga pakai kerudung, tapi nggak tahu ya, nanti lihat aja. Aku di situ boleh sholat atau enggak, dan boleh pakai kerudung atau enggak. Kalau aku sih, kalau boleh ya pengen tetap kayak gini, karena aku udah nyaman. Dan dulu di majikanku yang kemarin aku jaga nenek ya, aku itu boleh pakai kerudung ya di dalam.
dan di luar boleh, dan sholat pun sama mereka boleh, tapi kalau sama nenekku nggak boleh. Tapi aku selalu melawan ya, karena aku dalam kerja kalau nggak sholat ya kayak hati nggak tenang. Kerja itu aku nggak bisa ada yang mengadu buat siapa. Jadi aku ada sedikit ngelawan ya, walaupun sama nenek nggak boleh. Dan aku coba berusaha ngomong, dan kemudian aku pertegas lagi ngomong sama majikanku. Akhirnya majikanku tetap membela aku, dan dia mengizinkan aku untuk sholat ya. Malah mereka itu, majikan yang perempuan, memberikan aku itu satu ruangan khusus untuk aku sholat, dan tanpa sepengetahuan nenek. Karena begitu pas aku mau masuk kerja ke tempat nenek ya, di situ aku udah ada perjanjian kalau aku pakai kerudung dan aku sholat. Akhirnya anak-anaknya mengerti dan memperbolehkan. Tapi nenek ya, namanya orang tua, orang tua orang Taiwan sini, kalau melihat pembantunya pakai kerudung dan sholat itu mereka nggak suka, nggak senang kayak gitu. Tapi bismillah, kalau kita niatkan bismillah dan berusaha ngomong sama majikannya, nanti perlahan-lahan itu majikan mengerti dengan kita ya, dengan keadaan kita. Yang penting dari itu kita jangan lupa berdoa kayak gitu. Tapi kenapa aku keluar ya dari majikan yang dulu jaga nenek, walaupun majikanku baik semua, nenekku udah gak mau dijaga sama aku. Dia udah selewa-lewah ya, udah semaunya sendiri kayak gitu. Akhirnya aku udah gak kuat. Sebenarnya majikan aku pengen aku tetap di situ. Tetap di situ pengen, karena mereka udah sayang sama aku ya, udah tahu sama aku seluk-beluk, mereka tahu aku gimana aku di situ. Makanya mereka sama aku gak mau ngeluarin aku. Cuman akunya serba salah ngadepin nenek. Gak kuat. Nanti aku sehari-hari nenek ngajaknya bertengkar terus. Nanti aku timbulnya sakit hati guys. Teman, sakit hati. Makanya aku bismillah, aku terpaksa keluar dan pamitan sama bos-bosku semuanya ya. Kayak gitu. Ikannya belum aku makan. Terima kasih ya udah mengikutin aku makan. Ini aku masih banyak. Takut nunggu sampai habis nanti kontennya kelamaan ya guys, teman ya. Jadi aku cukupkan sampai di sini, dan terima kasih banyak yang udah selalu support aku ya, udah selalu dukung aku, dukung channelku, dukung aku di sini sebagai TKW Taiwan. Terima kasih aku ucapkan, dan semoga kalian tetap setia dengan saya, tetap selalu mendukung dan mensupport saya agar saya lebih semangat lagi kerja di sini ya, mencari rezeki untuk anakku. Dan support kalian aku selalu butuhkan agar aku lebih semangat lagi bikin konten yang berikutnya, tentunya yang bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.